Behel atau kawat gigi adalah langkah perawatan korektif pada kondisi gigi dan rahang. Biasanya, kawat gigi dipakai untuk memperbaiki posisi gigi yang berantakan dan berisiko mengganggu kesehatan mulut. Mungkin moms dan dads sudah menyadari adanya masalah pada gigi si kecil dan terpikir untuk memasang behel pada gigi anak. Namun sebenarnya, di usia berapa kawat gigi aman dipakai anak? Simak penjelasannya di video ini yuk! Meratakan gigi dalam arti untuk memakai behel, ya, disarankan pada saat gigi tetangga sudah keluar sendiri, ya. Misalnya ya rata-rata mungkin 11-12 tahun bisa seperti itu, bervariasi, ya. Tetapi kembali lagi saya sarankan apabila ingin dirapikan giginya bahkan sebelum usia tersebut, sebelum gigi tetapnya tumbuh semua, boleh untuk konsultasi terlebih dahulu untuk mendeteksi kemungkinan adanya kelainan lain. Kalau kita membicarakan mengenai merawat gigi anak, ortodonti, kita mulai jauh lebih awal. Jadi bukan pada saat hanya gigi tetapnya keluar. Ya, contoh, misalnya kita melihat anak-anak ini ternyata ada kelainan rahang. Misalnya rahang bawaannya terlalu maju atau terlalu mundur. Nah, kita bisa melakukan suatu perawatan interceptive orthodontics menggunakan alat tertentu, misalnya alat lepasan. Alat ini gunanya untuk membantu pertumbuhan rahang supaya nanti pada saat dia sudah lebih dewasa posisi rahangnya lebih baik, posisinya lebih benar dibandingkan sebelumnya. Ya. Jadi hal ini harus dimonitor dari sedini mungkin dari awal. Ya. Tentu hal ini kita juga perlu bekerja sama dengan dokter gigi lain, misalnya dokter gigi spesialis gigi anak, ya, untuk mendeteksi apakah ada kelainan-kelainan tertentu yang terjadi pada anak tersebut. Ya, misalnya gigi anaknya ternyata gigi susunya belum lepas, belum copot, padahal sudah waktunya gigi tetapnya sudah keluar. Nah, tentu di sini kita akan meminta bantuan pada dokter gigi spesialis gigi anak untuk melakukan tindakan pencabutan gigi, gigi susunya belum lepas tersebut. Ya, atau mungkin gigi tetapnya, gigi susunya terlalu cepat copotnya, tanggalnya. Nah, di sini biasanya kami juga akan meminta bantuan untuk dibuatkan suatu alat untuk menahan ruangan giginya supaya gigi lainnya tidak keburu bergerak,